Selamat siang, Pak Tar, seluruh orang tua murid dan guru-guru yang saya kasih dan teman-teman yang saya cintai. Kembali lagi kita bertemu di Canisius Edufair tahun 2020, hari yang terakhir. Pergi ke lapangan mengembala keledai, tidak lupa mengajak biri-biri. Sebelum acaranya saya mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Terangan Bintang Pratunenggolan, dan dengan bangga saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya undang Ibu uh, Kadalia dari GIC College Monas untuk membawakan presentasinya. Silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang teman-teman semuanya. Halo. Uh, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari GIC Monas. Saya dari bagian Student Counselor GIC. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau mengetahui informasi mengenai program studi di GIC Teman-teman bisa mengikuti presentasi saya hari ini, ya. Jadi, mungkin ada beberapa informasi yang nanti teman-teman uh, bisa uh, kumpulkan dan juga bisa menjadi referensi setelah nanti lulus SMA. Teman-teman mau lanjut kuliahnya kemana, ya? Hari ini saya juga bersama dengan Miss Putri. Jadi, nanti beliau juga akan menemani saya di hari ini, dan uh, kita mulai ya. Presentasinya hari ini bisa saya share screen, ya, Bapak, ya. Oke, hey. teman-teman udah bisa lihat ya semuanya? Baik, jadi ini kampus kita, kalian lihat di sana ada dua logo yaitu Jakarta International College dan ada Monash College. Jadi teman-teman bisa kuliah Jakarta International College dengan programnya Monash College. Jadi kalian bisa kuliah untuk tahun pertamanya di JIC dan nanti tinggal melanjutkan dua tahunnya nanti di Monash University. Dan untuk pathway-nya, selain kalian guaranteed ke Monash, itu kalian juga bisa nantinya ke ada university lain di Australia, bisa ke Malaysia, China, bahkan juga UK. Dari program-program yang nanti Miss jelaskan satu persatu. ya Di sana ada Diploma of Information Technology, ada Diploma of Arts, and ada Diploma of Business. Jadi one by one nanti saya jelasin teman-teman ya. Oke, okay, nah ini yang menarik. Hari ini, teman-teman, jadi kalian bisa mengikuti. Apa uh, presentasi sehari ini dan selesai presentasi nanti, kita di akhir acara akan undi. Kita adalah lucky draw ya. Jadi, akan kita ambil tiga pemenang, teman-teman. Jadi, boleh di scan barcode-nya yang ada di sini, teman-teman. Ya, jadi ada scan me atau kalian bisa copy link-nya di uh, chat. Nanti ditaruh oleh Miss Putri. Untuk chat-nya, http ini kalian bisa apa namanya uh, isi data, karena kita akan hadiahnya itu berupa top up saldo OVO atau GoPay. Jadi, kita butuh data teman-teman karena nanti setelah selesai presentasi kita hubungi ya ke nomor kalian yang setelah kalian isi di barcode ini ya dan ikuti presentasi saya sampai akhir karena nanti kalian bisa dapat kesempatan top-up sampai dengan 200.000 untuk uh, saldo OVO dan GoPay-nya. oke okay? oke okay, lokasi kita Nah, ini deket banget dengan sekolah kalian ya. Jadi dari Kanis tuh, Kanis tuh, aduh berapa lama ya? Paling cuma sekitar 5 menit, 10 menit tuh udah nyampe banget di, di kampus kita. Jadi lokasi kita ada di Geraha Mandiri, teman-teman. Kita di Jalan Imam Bonjol. Jadi uh, posisi kita di seberang Grand Indonesia. Dan kalau ada yang nanya GIC dari kapan? Mungkin dari kalian belum ada yang familiar. Tapi senior-senior kalian itu hampir setiap tahunnya itu sudah ada yang kuliah di GIC. Jadi kita sudah dari tahun 2000 2002 dengan menggunakan program Monash College yang dari Melbourne, teman-teman. Oke, okay, kenapa harus GIC gitu? Kan ada banyak kampus seperti ini, Miss. Ada pathway ke ini, ABC gitu ya. Nah, kenapa harus GIC? Karena kita memang official provider Monash College, ya. Jadi, kita memang satu-satunya kampus itu yang menggunakan program Monash College. Jadi you guys mungkin bingung, Monash College itu apa nih? Sama kayak sekolah? Bukan teman-teman. Jadi Monash College ini sudah kalian kuliah tahun pertamanya, itu di GIC. Jadi sudah kuliah tahun pertamanya. Jadi bukan lagi diploma 1, diploma 2, bukan. Jadi sudah tahun kuliah, uh, tahun pertama di GIC dan tinggal 2 tahun lagi nanti di Monash University di Melbourne atau di Malaysia untuk highlight qualified lecture, Jadi, leckturnya pun memang sudah seleksi untuk bisa mengajar di GIC itu dari Monash Melbourne. Ya, jadi proses seleksinya bukan lagi dari GIC tapi langsung dari Monash Melbourne karena leckturnya ini akan mengajarkan kurikulumnya dari memang programnya Monash College, ya. Terus ada experience staff jadi stafnya yang mengajar atau staf yang nantinya akan membantu kalian itu dari awal kalian kuliah di GIC sampai dengan nanti kalian berangkat ke mones Melbourne yang di Mala atau Malaysia. Jadi nggak usah khawatir kayak nanti aku apply sendiri kak ke sana, nanti aku cari akomodasinya sendiri kak. Nggak usah khawatir, kita semua akan bantu. Bahkan kalau misalnya nanti orang tua kalian pun mau ikut menemani kalian berangkat misalnya ke Monas Melbourne itu kita urus juga untuk visanya bahkan pernah tuh ada sampai satu keluarga sampai uh, poponya juga ikut ya jadi ya itu kita semua yang akan atau bantu kalian jadi nggak usah khawatir terus untuk apa good adjustment for student jadi uh, lebih bagus kalian itu persiapannya itu di Jakarta dulu jadi karena kalian akan peralihan kurikulum ya jadi dari kurikulum apa uh, nasional dari Indonesia kalian akan beralih ke kurikulum Australia jadi kalian akan butuh waktu teman-teman untuk penyesuaiannya nah itu untuk waktu penyesuaiannya itu kalian bisa manfaatkan selama 8 bulan di Jakarta dan nanti tinggal 2 tahunnya itu kalian sudah lebih siap, sudah ready lah gitu untuk kuliah nantinya ke Mones yang di universitinya ya. Terus ada kompetitif total cost nanti saya jelasin uh, berapa sih kira-kira kalau mau kuliah ke Mones yang di University uh, Melbourne maupun yang di Malaysia. Oke, okay. pathway to Australia Malaysia dan China, Kak. pathway itu apa maksudnya? Jadi, pathway itu kita programnya itu nanti, yaitu tadi Miss bilang, 8 bulan di JIC. Setelah itu, garantinya kita memang ke Australia, teman-teman. Ya, jadi ini yang garantinya. kita ke Monash University yang di Australia. Jadi, you guys itu nanti bisa kuliah. Uh, sudah selesai di JIC itu, langsung kuliahnya ke Monash yang di Melbourne. Nah, ini untuk pengenalan sedikit tentang Monash. Ya University Monash University saat ini kita masuk di top hundred world ranking. Jadi ranking dunianya itu kita masih di top hundred. Setiap tahun kita masih masuk. Jadi selain Monash adalah grup 8 atau 8 kampus populer ya atau paling banyak dicari kalau student mau kuliah ke Australia. Kita juga saat ini peringkatnya ada di by QS World Ranking ya kita di peringkat 59 dunia dan ada beberapa versi jadi biasanya sih kalau untuk education uh, by QS World Ranking kalau mau melihat rankingnya tiap tahun teman-teman Oke, okay, ini untuk Monash Glance, jadi kurang lebih sekitar 900 lebih student itu be apa, belajar ke Australia. Jadi dari berbagai macam negara, student memang untuk Australia ini salah satu tujuan. Student atau siswa-siswi khususnya itu yang untuk misalnya kuliah gitu ya. Jadi menjadi salah satu tujuan juga. Nah, our courses-nya ada, ada program apa saja Kak di Monash University. Ya, Ini kita ada untuk setelah kalian selesai nanti di JIC, kalian bisa melanjutkan di misalnya ada art design and arsitektur ya. Mungkin kalian sudah mengenal art design itu ada apa aja? Di art design itu ada kayak apa? graphic design, ada multimedia design ya, ada visual art design gitu. Nah, itu masuk ke fakultinya art design. Atau ada art, humanities and social science. Di sini ada untuk jurusannya seperti communication, ada juga psikologi ya. Nah, ini masuk ke Fakultinya Arts dan ada Fakulti Bisnis. Ya ini bisnis ini untuk DJIC memang masih populer ya. Student kalau untuk cari ke Monas memang uh, one of the best fakulti itu masih di bisnis karena yaitu tadi uh, selain programnya cepat cuma hanya 8 bulan DJIC dan dua tahunnya lagi nanti di Monas uh, Melbourne ya. Bisnis juga ada banyak teman-teman di bisnis ini ada accounting ada uh, yang lagi happening sekarang itu ada data science ya ada actuarial science, ada marketing, ada business law dan lain-lain ya. Jadi banyak banget pilihannya. Terus ada education ya. Siapa tahu ya ada yang mau jadi guru ya, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Nah, itu nanti ada penjurusannya lagi. Ada engineering yang mau misalnya menjadi apa nih? Jadi mechanical engineering ya. Itu banyak lagi partnya. Terus, atau IT, IT di sini uh, mungkin kalian sudah kenal dengan namanya sistem information technology, ya. Itu masuk ke fakultinya IT. Nah, yang ada part law ada hukum ya dan medicine atau yang mau jadi dokter itu kita sarankan lebih baik jangan ambil di luar negeri kecuali kalau teman-teman memang nantinya mau karirnya itu memang di luar. Kenapa teman-teman? Misalnya kalau kalian misalnya ambil law atau hukum, kan nanti kalian untuk aplikasi ilmunya setelah pulang ke Indonesia kan itu berbeda karena yang kalian pelajari itu adalah hukumnya hukum yang di Australia. Ya. Terus, atau kalian mau ambil kedokteran, kedokteran atau medisin itu juga ilmunya juga berbeda, karena apa namanya di sini? Pasti di Indonesia itu tidak sesuai dengan ilmu kedokteran yang ada di Indonesia, kecuali lagi dan lagi kalian mau karirnya. Setelah kalian lulus nanti, itu belajarnya di, atau karirnya itu di... Australia atau di luarlah gitu ya. Nah itu bisa kepakai teman-teman ya. Atau yang mau ambil farmasi ya uh, tentang mengetahui tentang obat-obatan ya, cara meracik obat atau yang lagi penting sekarang skincare itu masuknya ke farmatikal ya. Nah itu uh, bisa belajar tuh karena lumayan ya kalau sekarang mungkin teman-teman yang sudah mengenal skincare wanita ya dokter A B C D nah itu lumayan loh ininya apa uh, sekali kalian bisa nemuin apa obat mungkin pemutih muka atau biar lebih apa glowing gitu ya nah ini bisa kalian ajari di pharmaceutical dan ada sains uh, banyak apa uh, sains mungkin kalian sudah tahu masuk di sana ada chemistry ada biologi ya ada genetikal nah itu masuk ke fakultinya sains teman-teman Oke, okay. nah ini untuk Melbourne sendiri ya. Kalian sudah tahu pastilah untuk Melbourne itu untuk uh, most lively cities. Jadi untuk um, apa uh, kota terbesar, salah satu kota terbesar di dunia juga untuk Melbourne ya. Terus juga kalau nanti kalian mau ke Malaysia, misalnya nggak mau deh aku lanjutin kuliahnya ke Melbourne terlalu jauh. Nah itu kalian bisa pilih di Malaysia itu nanti uh, lokasinya itu di Sunway. Sunway itu satu jam kurang lebih dari Kuala Lumpur kotanya enak banget kok Sunway, jadi dia kayak kurang lebih kayak Bali gitulah karena banyak resort di sana ya. Nah ini yang kita tawarkan programnya pertama kita sebutnya monash college diploma program. Tapi saat ini teman-teman yang ada di JIC itu jurusannya baru ada saat ini untuk arts. Arts-nya ini dia di arts media communication ya. Jadi lebih ke communication. Dan ada bisnis and economics yang tadi sudah saya jelaskan di depan jurusannya ada apa aja, terus ada engineering and it. Kalau kalian kuliah di JIC dengan tiga fakulti ini, kalian hanya cukup kuliahnya delapan bulan di Jakarta dan dua tahun lagi kalian di ini ya, kalian bisa kuliahnya nanti di uh, Australinya ya. Jadi uh, yang ada ini program ini aja yang baru saat ada saat ini. Kalau kalian mau ke jurusan yang lain, nanti saya kasih uh, infonya kalian mau kemana ya. Nah, ini untuk syarat masuknya. Jadi, syarat masuknya untuk programnya Mones College yang tadi, tiga jurusan tadi, teman-teman. Kalian cukup selesai kelas 12. Terus, untuk English requirement-nya, itu kalian nanti bisa ambil IELTS atau kalian bisa ambil TOEFL atau kalian bisa ambil Pearson Test English. Cukup pilih salah satu aja teman-teman. Nah, untuk kelas 12 akademiknya berapa Kak butuh nilainya? Tergantung KKM sekolahnya. Mungkin Pak Pak Tora bisa bantu saya berapa KKM sekolahnya, Pak? 75. Bukan Oke. Okay. Nah, kalau untuk Canisius itu KKM-nya 75, berarti kalian minimum nilainya itu harus 78 sampai dengan 80 ya. Dan yang penting akan kita ambil itu nilainya matematik. Jadi misalnya mis nilai aku yang satunya itu misalnya kayak pelajaran apa? Misalnya pelajaran uh, chemistry atau pelajaran biologi itu aku nilainya 72 mis. Enggak usah khawatir teman-teman karena kita akan apa namanya kita akan hitung dari dari subjek pertama sampai dengan subjek terakhir dan akan kita bagi lagi. Jadi tetap harus overall score-nya semester 1 and semester 2 itu harus minimumnya dia nilainya 78 sampai dengan 80. Terus untuk English requirement ini juga pilih, bisa pilih salah satu aja, mau IELTS minimum nilai overall score-nya 60 dan yang paling penting adalah writing-nya. Jadi, even kalian nilainya nanti, misalnya overall score-nya 70 misalnya ya, tapi kalau writing-nya masih 5,5 itu belum bisa. Jadi, kalian harus retake, kalian harus ambil ulang lagi. Atau, mau to fall, internet, internet base-nya itu minimum 69, atau writing-nya juga harus 21. Jadi, writing-nya yang akan kita lihat juga, selain overall score-nya, teman-teman ya. Oke, nah ini tadi misalnya kalian mau, tadi kompetitif uh, total cost ya, di sini jawabannya, jadi mungkin kalian yang ingin belajar, misalnya uh, ke Melbourne, lanjutannya berapa sih kira-kira uh, biayanya teman-teman ya? Nah, ini untuk biayanya. Kalau yang di Jakarta, untuk uh, tahun 2020, saat ini kita biayanya untuk yang tahun pertamanya tadi, 8 bulan di Jakarta, itu juta500 teman-teman ya. Terus nanti tinggal di Melbourne-nya, kalian tinggal lihat aja tahun keduanya, biayanya ada di sana dan untuk tahun ketiganya juga biayanya yang ini. Jadi kalau kalian ambil tahun pertamanya di Jakarta dulu, you guys bisa saving sampai dengan sekitar 450 jutaan. Karena selain biaya tuition fee ini juga akan ada biaya uh, living cost. Jadi you guys kalau ambil tahun pertama di Jakarta itu bisa lebih hemat biaya living costnya. Jadi kan kalau living cost di Jakarta kan ya kalian tinggal sama orang tua. Nah baru nanti uh, biaya yang tahun pertama itu bisa kalian alokasikan untuk biaya hidup nanti tahun kedua dan tahun ketiganya di sana gitu ini jadi apa namanya kalau misalnya kalian kuliah di Jakarta dulu ya terus kalau misalnya nanti kalian ke aku nggak mau lanjutnya misa misalnya ke Monas aku bisa nggak ke China nah ini kita ada kerjasama dengan shotong Liverpool University ya ini ada namanya uh, uh, di kota ini namanya Sucho jadi you guys kalau ambil kuliah tahun pertama di Jakarta dulu ya ini biayanya untuk uh, kuliahnya kita di JIC, baru nanti kalian lanjut langsung ke tahun kedua, ketiga, keempat, ini kira-kira biayanya untuk di uh, Suco ya, atau di Li Sian Liverpool University. Jadi you guys bisa hemat sekitar 250 jutaan, ya kalau ambil di Jakarta dulu untuk tahun pertamanya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada pathway ke UK dan pathway ke China dan ada university lain di Australia. Jadi kalau misalnya kalian memang ada planning mau ke UK atau kalian mau ke China, kalian bisa coba dari program satu ini. Jadi kita sebutnya itu university program. Jadi bukan dari program Monas Diploma tadi, teman-teman ya. Jadi kalau bagi-bagi teman-teman yang pingin misalnya kayak kuliah ke UK, ini di sini ada beberapa university yang kerjasama dengan kita. Tapi ingat, lagi dan lagi, case gak case. Jadi tidak garantit. Yang garantinya itu kita ke Monash University ya, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin kuliah misalnya ke Birmingham, Newcastle, Durham, Liverpool, itu kalian cukup kuliah di JIC 10 bulan. Setelah itu nanti kita butuh untuk proses transfernya ya dan untuk uni-uni yang ada di sini sama seperti tadi Mones masuk kalau di Australia namanya Group 8, kalau di UK itu namanya Russell Group University. Jadi delapan kampus populer atau terbaik di UK. ya. Jadi kalian berkesempatan juga untuk uh, bisa transfer ke sini. Dan bisa juga transfer ke China, di sini kalian bisa lihat itu ada nama kampusnya Xi'an Chotong Liverpool University. Kak, kok ada Liverpool juga? Betul. Jadi uh, di Sian Chotong ini mereka memakai kurikulumnya dari Liverpool University yang UK. Jadi you guys belajar di sini dengan menggunakan uh, namanya... Uh, sebagai student internasional jadi bahasa menggunakan sehari-hari di kelasnya itu juga bahasa Inggris teman-teman ya bukan bahasa Mandarin karena kalian tidak akan digabungkan dengan anak lokal studentnya, atau dengan anak-anak uh, Chinanya di sana gitu tapi kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Mandarin tapi walaupun nggak 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 uh, setiap hari ya jadi mungkin seminggu hanya dua sampai dengan tiga kali at least setelah lulus dari sana kalian bisa meng, sedikit mengetahui atau bisa berbicara bahasa Mandarin gitu tapi di kelasnya kalian akan full English karena kalian Kalian di sana sebagai international student dan menggunakan kurikulumnya dari Liverpool University. Jadi akan mendapat sertifikatnya dari Liverpool walaupun kalian kuliahnya di kampus XJTLU ya atau Jatong Liverpool University. Oke, okay, syarat masuknya untuk program pre university ini, kalian kuliah di JIC itu 10 bulan, setelah itu nanti 3 sampai dengan 4 tahun. Kalau di UK itu kalian cukup kuliah 3 tahun, kalau di China itu empat tahun. Kalau misalnya kalian ada planning mau ke Melbourne University, "Kak, aku coba" atau mau ke UNSW atau aku mau coba ke University of Sydney. Boleh, kita membantu proses transfernya, tapi lagi dan lagi itu case by case. Jadi berapa tahun kalian di sana, nilai foundation kalian yang dapat DIJC itu akan uh, di-assess dulu dari university yang kalian tuju. Ya, gitu teman-teman. Oke, okay, syaratnya kalau kalian mau masuk ke University Program ini selesai kelas 12, teman-teman, sama tergantung KKM-nya. Kalau 75 berarti tadi minimum nilainya 78. Untuk English requirement-nya lebih rendah nih ya. Jadi kalau untuk English-nya kalau yang tadi IELTS butuh 6,0, uh, apa? Uh, untuk uh, writing-nya butuh 6,0. Kalau di uh, Foundation ini hanya cukup 5,5 dan uh, no band below five uh, ya. Jadi uh, writing-nya juga harus 5,5 dan Syaratnya lain, kalian jadi lebih rendah kalau untuk English requirement-nya, kalau dari program foundation-nya ini. Ya. Nah, kalau ada yang rencananya ke UK, di sini Miss juga ada uh, biayanya, kurang lebihnya ya, kalian bisa lihat di sini ya. Kalau foundation-nya di Jakarta saat ini untuk tahun 2020, harganya 132.500, tapi if you guys selesai kelas 12, kalian langsung ambil direct foundation-nya di UK. Kalian bisa lihat harganya dia 300 jutaan. Jadi kalau kalian alokasikan dananya, foundation ini kalian di Jakarta dulu, kalian bisa lebih hemat sekitar 170 jutaan. Dan tinggal kalian tahun pertama, kedua, ketiga, ke UK-nya, biayanya di sini, teman-teman ya. Mohon maaf, Kak. Sepertinya ya. waktunya sudah habis. Dan okay. karena uh -huh. waktunya ini, langsung aja kita masuk ke sesi tanya-jawab, Kak. Ya, baik. Oke. Okay. Pertanyaan yang pertama datang dari Hendry Keita. Apa ya. saja keunggulan liberal arts dan social science di GIC dibandingkan dengan yang lainnya? Oke, maaf tadi yang pertama apa? Liberal arts. Untuk apa? Sorry. Liberal arts dan apa? social science. Social science, oke. Okay. Kalau di GIC itu kita untuk social science-nya, untuk jurusannya itu kita ada yang tadi ya, ada media komunikasi, teman-teman. Jadi keunggulannya kalian cukup kuliah 2 tahun, 8 bulan, jadi tahun pertama di GIC dan tinggal melanjutkan 8 bulan lagi, nanti eh, 2 tahun lagi di Monash, Australia atau di Malaysia. Itu sih keunggulannya. Oke, okay. selanjutnya dari Feliciano Enrico Setiawan. Yeah. Apakah ada beasiswa? full dan apa saja persyaratan untuk dapat beasiswanya terima kasih Oke, okay. untuk saat ini kita untuk full beasiswa memang belum ada, tapi karena lagi keadaan pandemi untuk tahun 2020 kita sudah mulai dari Juni dan Oktober Inte kemarin itu kita ada namanya Covid Study Grant. Jadi kita akan dapat potongan untuk apa tuition fee yang semester pertama itu lima untuk potongannya. Jadi lumayan sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan untuk potongannya. Tapi kalau untuk full scholarship saat ini di JIC kita belum ada. Oke, okay, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Mikael Prima Angel: Apakah program studi di Jai Simones dilakukan secara double degree, atau apakah studi antara kedua universitas tersebut dilakukan secara terpisah? Oke, okay, double degree ya. Tadi dia bilang. Iya benar sekali. Oke, okay. jadi kalau di kita bukan double degree teman-teman ya. Jadi dengan program Mones ini kita memang apa namanya kurikulumnya memang kurikulum dari Mones. Tapi untuk yang tahun pertama itu kita sebutnya masih Mones College. Jadi Mones College ini nanti kalian selesai kuliah di JIC 8 bulan akan dapat sertifikat namanya Mones Diploma. Nah, untuk setelahnya baru kalian nanti melanjutkan dua tahunnya di Mones Melbourne atau Malaysia, baru kalian akan mendapat degree Bachelor. Jadi you guys akan dapat dua sertifikat tapi bukan dual degree ya atau kalian tidak akan mendapatkan ijazahnya dari Indonesia gitu. Jadi hanya kalian akan mendapatkan diploma from Monash College Melbourne and you guys akan dapat Bachelor of misalnya business. Jadi kalian akan mendapatkan sertifikat Bachelor misalnya of business itu dari Monash Melbourne gitu. Oke kak, pertanyaan selanjutnya dari Brian Chai, ya. mengenai pertukaran pelajar di GIC College. Apakah ya. ada dan apa aja persyaratannya jika ada? Oke, okay. untuk pertukaran, jadi atau uh, exchange student ya. Jadi untuk exchange student itu tergantung setiap tahunnya dari Monesnya nanti biasanya sih ada. Jadi kayak kalau tahun lalu tuh dia ada kerjasama dengan salah satu university di Amerika ya. Nah itu dia ada. Terus ada kerjasama juga dengan university di Korea. Tapi itu tergantung setiap tahunnya akan berbeda-beda. Jadi uh, pas kalian nanti misalnya sudah pas pada saat misalnya sudah kuliah di Mones Melbourne atau Malaysia, kalian bisa menghubungi ke bagian terkait menanyakan apakah ada program exchange studentnya gitu. Oke kak, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. dari Jose Putra. Ya. Adakah saran kakak atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk siswa kaniyirs yang ingin bersekolah di sini? Oke, nah itu tadi teman-teman. Saran saya karena waktunya saat ini masih banyak ya, juga juga sekarang kan masih apa belajarnya juga online ya di rumah masing-masing gitu. Nah jadi karena kita hanya memakai untuk syarat masuk kita hanya nilai kelas 12 semester 1 semester 2 jadi kalian sudah bisa mempersiapkan dari sekarang gitu untuk nilainya jadi semester 1 ya tadi saya bilang syaratnya minimum nilai 78 semester 2 juga 78 dan satu lagi biasanya anak-anak kalau nggak last minute banget baru tuh baru ambil yang IELTS-nya, baru ambil TOEFL-nya. Saran saya jangan dadak, jangan jangan last minute banget teman-teman karena you guys nggak akan nggak tahu misalnya kayak satu ming misalnya ada yang sampai satu minggu baru mau masuk baru tuh cari-cari IELTS baru cari tes Inggris jangan karena nanti kalian yang misalnya Amit-amit nilainya jelek fail gitu ya. Nah itu kita sudah tutup untuk pendaftarannya. Jadi lebih baik diambil jauh-jauh hari kayak sekarang nih kalian misalnya coba ikut-ikut kayak trial test IELTS gitu. Nah kalian sudah tahu kemampuan Inggris kalian mungkin ah masih kurang atau masih kurang di readingnya atau writingnya. Nah itu kalian ambil kursusnya. Jadi persiap apa ah, kayak pers apa kursus Inggris dulu lah ya gitu. Nah nanti baru kalian ambil tesnya. Itu sih jadi lebih baik dipersiapkan jauh-jauh hari untuk tes Inggrisnya. Oke, berarti ada baiknya mempersiapkan nilai IELTS ya. dan duval dulu ya, Kak. Iya, betul. Karena kita syarat masuknya hanya itu aja sih, hanya dua itu. Tapi yang paling penting ya itu ya. bahasa Inggris karena kita di GIC pun full English, apalagi nanti pada saat kalian sudah berangkat ke sana itu sudah ketemu dengan berbagai macam student dari semua negara lah gitu. Luar biasa. Ya. Oke, bisa dilanjutkan dengan Lucky Draw mungkin, Kak? Karena waktu ini, saya putar satu video ya mungkin waktunya masih cukup, jadi nggak nggak okay. lama hanya dua, dua menit aja ya. Iya nggak apa-apa. My name is Jason Budiatmo. I graduated high school in 2008 from Canisius. Then I started with GIC Monash College program and continued my study in commerce at Monash University in Melbourne. I chose GIC as a university pathway program because it is a fast track program. Within two and a half years, I got my bachelor degrees with two majors from Monash University. Hi, my name is Brian Austin Pooter. I was a student in GIC. Studying the American program, and we studied the Western Michigan University curriculum. So one of the great things about GIC is that they have a training program with WMU. So it guarantees us uh, an admission to Western Michigan University. However, um, if we choose to transfer credits to different universities or college, uh, it is possible. So I think it benefits us a lot. I, my name is Tariq. I'm a of a future student who plan to come to the IC here in Jakarta. Okay. jadi tinggal dua menit lagi ya. Oke, okay. uh, bagi teman-teman yang belum mengisi untuk apa namanya uh, barcode apa uh, scan barcode yang Ms. Tadi kasih, boleh kita masih tunggu ya teman-teman sekarang, uh, karena sebentar lagi satu menit lagi nih kita akan undi nih karena uh, sekarang masih beberapa yang uh, mengisi teman-teman. Ini barcode-nya ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa isi sekarang untuk apa atau scan barcode-nya. Karena setelah ini kita akan undi, itu dapat uh, top up saldo OVO atau GOPAY ya. Bagi tadi teman-teman yang sudah mengikuti di awal. Saya masih tunggu, uh, mungkin satu menit lagi kak ya. Baru kita undi ya untuk lagi draw-nya. Iya, apa Bapak. Ya, silakan lumayan. Hadiahnya buat di rumah, lagi santai-santai, mau order makanan, gofood, kan? Lagi banyak potongan diskon juga, ya. Atau mau order di ini, apa? Uh, GoPay juga bisa buat belanja, misalnya ke mana, ke mall, bisa dipakai juga. Ayo, teman-teman, kita tunggu satu menit lagi, ya. Setelah ini oh akan mulai iya. undi. Hmm? Mungkin sebelum undi, Kakak punya satu atau dua closing statement untuk menutup rangkaian hari ini. Oke. Okay. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti presentasi kali ini ya, uh, saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk uh, sudah mengikuti dan hadir, dan juga untuk kepada Bapak Ibu Panitia Karnisius dalam satu minggu ini sudah membantu kita untuk apa bisa jaisi mengikuti event tahun 2020. Uh, stay safe teman-teman di rumah, kita tahu lagi dalam keadaan pandemi begini ya, nggak bisa kemana-mana teman-teman juga belajar di rumah gitu ya, tapi nggak apa-apa untuk kebaikan semua supaya untuk kesehatan juga uh, diri sendiri dan juga menjaga kesehatan keluarga jadi jangan lupa teman-teman anjuran dari pemerintah kalau keluar rumah pakai masker ya terus juga jaga kondisi tubuh supaya sehat ya karena setelah lulus kan mungkin kalian punya banyak impian mau melanjutkan kuliahnya kemana gitu ya jadi yang penting saat ini sehat 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 terus ya itu sih kakak. Oke kak, langsung aja kita undi ya. Oke, baik. Udah ya, sudah semua mengisi ya. Jadi akan saya undi. Oke. Bentar. Bagaimana kira-kira sudah banyak yang mengisi untuk mengikuti ini? Siap-siap, undi ya. Saya share screen dulu ya, Kak. Sebentar ya, iya. Oke, okay, udah siap ya? Satu, dua, tiga. Ada di sini, ada yang namanya Dito Indra, Tata Hartono, Rafael Amadeus Day, dan Hans. Adakah di sini? Waduh, teman saya semua nih, Kak. Oh, gitu, aduh, bisa tolong dibantu karena saya ada beberapa pertanyaan. Kalian mau saldonya ini dalam top up saldo OVO atau GoPay, teman-teman? Saya mau catat dulu datanya. Dito ada. Mungkin teman kakak yang di aplikasi bisa membantu kak? Uh, iya, uh, mungkin di sini boleh pak dibantu tema ini ya apa studentnya mungkin ada yang namanya Dito? Oke, okay. Oniel mungkin bisa membantu mencarikan Dito, Nial? Karena kita mau tanya mereka mau GoPay, atau Ovo, Ovo gitu? Uh, menurut saya kak ada baiknya nanti dia menghubunginya di itu buat virtual aja kak. Soalnya kan oh, mereka nggak ada di Zoom. Oh mereka di mana saat ini? Di aplikasi Canisus Edufair 2020 kak. Jadi buat oh, itu Rafael sama Hans mungkin bisa langsung ke virtual bootnya Oh Dan gitu. Mereka punya boot sendiri. Saya pikir dia ada di sini. Enggak Kak, ini oh, cuma enggak ya. Oke oke oke, I think saya miskom nih jadinya. Karena biasanya tuh ada di di room sini. Baik baik, ini sudah saya foto nanti saya hubungin mereka deh kalau gitu ya. Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak Kak atas waktunya Sama -sama. dan mas yang diberikan. Ya. Uh, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan yang belum dibahas di webinar kali ini mungkin bisa datang ke virtual boardnya nya GIC uh -huh. College ya. Dan selain itu acara ini didukung oleh Oke, terima kasih banyak semuanya. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nanti ditunggu ya.